Salam Pramuka. Pada hari Sabtu, tanggal 23 Oktober 2021, diadakan acara pelatihan admin sosial, kehumasan, dan protokoler. Acara ini diadakan di ruang rapat Sangga Buana, Gedung Sate, Jalan Diponegoro, nomor 22, Bandung. Kegiatan tersebut diikuti oleh 96 peserta yang terdiri dari anggota Pusat Informasi, Pusat Informasi Teknologi Digital, Satgas Protokol, perwakilan dari berbagai kuarcap sejabar. Acara ini bertujuan untuk memanfaatkan penggunaan teknologi informasi agar kegiatan kepramukaan terinformasikan kepada masyarakat. Sekian dari saya Zidan, pamit undur diri, salam Pramuka. Saya Kamila Sari melaporkan langsung dari Gedung Sate Kota Bandung dalam acara pelatihan admin media sosial dan kehumasan dan keprotokolan Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat tahun 2021. Kakak-kakak sekalian, hari ini kegiatan ini dibuka oleh Kak Wardah secara daring, dihadiri oleh Kasat Protokol Kuarda Jawa Barat. Tadi sesi pertama sudah dihadirkan dari protokol Sekda Provinsi Jawa Barat, yaitu ada Kak Iman. Lalu yang kedua ada materi MC, keren banget. Itu ada Kak Cindy dan Kak Adikus. Nanti yang terakhir juga masih ada tentang Usinfo kalau tidak salah. Jadi hari ini dihadiri oleh perwakilan satu cabang se-Jawa Barat. Kurang lebih berapa ya ini ya? Perwakilan 2 orang sekitar 30 yang hadir pada kesempatan kali ini. Acaranya jujur keren banget. Ilmu yang belum pernah didapat. Semoga setelah kegiatan ini saya bisa sharing dengan adik-adik, dengan kakak-kakak yang berada di Kota Bogor. Dan laporan dari Gedung Sate Kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.